hari ini 10 hari bulan Januari 2022, saya bersama pasukan pengurusan tertinggi UKM yang turut hadir bersama-sama pengerusi lembaga pengarah UKM Profesor Emeritus Datuk Muhammad Razak telah meninjau dan membuat lawatan di dua buah hospital pengajar di UKM, iaitu hospital pediatrik ataupun hospital pakar kanak-kanak dan juga hospital Chancellor Tuanku Mukris. Dalam lawatan ini kita telah melihat beberapa kemudahan-kemudahan yang hebat yang terdapat di HPKK dan juga di HCTM, dan alhamdulillah sejak awal tahun ini HPKK telah pun beroperasi sepenuhnya sebagai hospital pakar kanak-kanak yang mengendalikan pelbagai kes-kes yang melibatkan pediatrik. Dan dalam lawatan itu juga kita melihat beberapa kemudahan-kemudahan yang telah pun disediakan oleh pihak hospital. Lawatan yang kedua melibatkan Hospital Chancellor Tuanku Mukris. Kita telah pun meninjau beberapa kemudahan termasuklah di ward jantung, di makmal diagnostik untuk kita melihat bagaimana proses sampel COVID ini dibuat. Dan kita juga mengambil kesempatan di sini untuk melawat beberapa pesakit yang terdiri daripada staf kita yang dimasukkan dekat dalam ward, dan insyaAllah kita doakan mereka ini dapat kembali pulih dan seterusnya dapat bekerja seperti biasa. Kepada semua warga HCTM dan juga HPKK, saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada anda semua yang telah banyak memberikan sumbangan, pengorbanan masa dan tenaga bagi memastikan hospital kedua-dua ini menjadi hospital yang hebat di Malaysia ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah Institusi Kebangsaan Malaysia mempunyai harapan yang tinggi kepada Hospital Tuanku Chancellor UKM dan juga Hospital Kanak-Kanak UKM. Kita sangat mengharapkan supaya kedua-dua hospital ini menjadi hospital pengajar yang terbaik, bukan sahaja di negara kita, malahan di rantau Asia Pasifik ini. Dan kita yakin kita juga akan menjadi sebuah hospital pengajar dan penyelidikan yang terhebat di mata dunia.